Gak kerasa udah weekend lagi nih, waktunya What's Trending balik lagi. Ada berita apa aja sih yang lagi ramai minggu ini? Tonton terus sampai habis ya. Marsha Arwan lagi jadi topik pembicaraan. Dia baru aja dibaptis selam 8 Agustus 2020. Netizen ramai menyebutnya pindah agama. Mama Marsha pun angkat bicara menjelaskan alasan pembaptisan putrinya. Anji diperiksa di Polda Metro Jaya pada 10 Agustus 2020 terkait dugaan kasus penyebaran berita bohong. Anji diperiksa 10 jam dan dicecar 45 pertanyaan. Statusnya masih menjadi saksi. Saya baru pertama kali dilaporkan seperti ini dan baru pertama kali menjalani pemeriksaan seperti ini. Dari tadi jam mulai kita jam 10 pagi. Yang terakhir ada Jennings SID yang resmi ditahan di Polda Bali atas laporan ID Bali. Setelah jalani 2 kali pemeriksaan, Jennings ditetapkan sebagai tersangka. Dia juga pasrah jalani rapid test dan hasilnya? Tonton di video ini dong. Nah, itu dia Kak Lovers, 3 video yang ramai diobrolin minggu ini. Jangan lupa pantengin terus kapanlagi.com biar gak ketinggalan update terbaru seputar dunia selebriti. Thank you for watching, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye!